baru dikasih bu satu, dikasih bu yang sebelahnya satu. Kopi dibuatkan untuk bapak-bapak. Adapun mengenai konsumsi makan masih rendang, insya Allah. Kita nunggu kedatangan yang dari Batam untuk mengantarkan makanan. Untuk pihak fasiliti, saya meminta keriduannya untuk mengambil kelapa ya, untuk kita siap-siap lomba ngupas kelapa. Coba anak-anak PPA, santri-santri PPA, kelapa-kelapanya dikumpulkan dulu di sini. Untuk Afni, tolong dipegang. Untuk Bayu Rahmat, Fadil, Lukman Bulu, minta tolong ambilkan buah kelapa yang sudah disiapkan di depan kamar fasiliti. Kumpulkan dulu semuanya, kemudian hadiah dulu minum biar di situ, karena berat, nanti biar pihak pemenang yang membawa pulang hadiah dolomitnya. Dibawa ke sini. Nah, di situ aja enggak apa-apa. Untuk bapak-bapak, khusus bapak-bapak, mau petani, mau bapak-bapak yang bukan petani, boleh mengikuti lomba kupas kelapa. Kalau punya istri nanti akan kami ikutkan lomba parut kelapanya. Betul, parang boleh. Yang penting kan linggis. Linggis ini apa? Ada apa? Ada. Untuk para santri, saya kasih waktu untuk rehat dulu. Kemudian nanti kalau sudah dimulai perlombaan pengupasan kelapa, dimohon untuk berkumpul mengelilingi atau menyaksikan daripada ibu-ibu petani hebat kita, bapak-bapak petani hebat kita, agar lebih semarak, lebih bagus, tentunya lebih gairahnya lebih muncul. Ya. Untuk para santri kalau memang akwa, dimohon untuk duduk. Untuk abang-abang sama kakak-kakak, untuk yang kesal kehatin, bisa tampil dulu beratraksi supaya bisa menghibur kami-kami, bapak petani yang letih, yang rindu sama istri yang ada di Lampung ataupun yang di Jawa yang tidak bisa menyaksikan suami-suami yang lomba kupas kelapa. Monggo, abang-abang ini sama kakak-kakak PSHB ini, silakan. Sebelah sini, Bang. Untuk para santri, bubuk dulu di depan sambil minum, nggak apa-apa, bersila nggak apa-apa. Sambil menyaksikan kita, kawan-kawan, abang-abang kita, saudara-saudara kita dari PSHB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, para ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat FB, para donatur, para direktur PDIP, semua yang tak terkecuali rakyat Indonesia. Di PPA hari ini selesai kita menjalankan rutinitas upacara bendera setiap tahunnya tepatnya tanggal 17 Agustus 2022 hari Rabu.
selesai kita menjalankan upacara bendera bersama Pak Pindes, Pak RT yang ada di Tanjung Bano, kemudian Bapak Petani, Ibu Petani, dan beberapa warga, dan para santri, dan kebetulan juga ada dari perwakilan PSHT, pencaksilat yang ada di Kota Batam, yang merupakan parti dari Sebulang. Untuk Bapak Ibu, dukung kami, doakan kami, semoga dengan adanya acara, demi acara dari awal sampai terakhir, adanya pondok pesantren agro dan kampung berdaya, khususnya dalam lintas dakwah umat baginda Nabi Muhammad SAW, senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah, pondoknya, kampung berdayanya, kemudian Tanjung Banonya yang ada di Sembulang, Galang, Kota Batam, maju, berkembang, dan tentunya bukan hanya berkembang di tingkat desa, tingkat daerah, tetapi tingkat internasional. Terima kasih atas dukungannya dan supportnya dan doanya. Nah, kalau ingin bergabung silakan berinfak kepada DSI Amanah, pihak marketing bisa, DSI Amanah hubungi Kiai Saiful Uluh atau bisa melewati pihak manajemen kami DPW, ada Bapak Rauf, ada Bapak Arif, bisa menghubungi untuk memajukan kampung berdaya, hubungi Bapak Ibles, Bapak Hasan Fuad, atau yang ingin bergabung bersama kami untuk memajukan pondok pesantren agro, bisa hubungi pihak pengasuh pondok pesantren agro Nur Islam. Dari kami, salam merdeka! Untuk anak-anak Ilham Bin, kawan-kawannya, saudara-saudaranya, silakan. Tunggu atraksi dulu, selepas atraksi nanti baru kita lomba kupas kelapa sambil menggunakan.